Meski belum usai, tren pandemi COVID-19 di Makassar perlahan tapi pasti menunjukkan penurunan. Hal ini tak lepas dari kesuksesan program Makassar Recover, cetusan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto. Kini dalam upaya untuk terus berusaha pulih dan bangkit dari pandemi, pelayanan publik yang merupakan ruh dari sebuah pemerintahan harus tetap dibenahi dan ditingkatkan. Adaptasi dan inovasi yang seluas-luasnya dalam berbagai aspek kehidupan adalah sebuah keniscayaan, terutama dalam hal pelayanan publik. Hal ini menjadi mutlak ketika dikaitkan dengan upaya pemerintah Kota Makassar untuk secepatnya pulih dan bangkit, bahkan terus maju menyongsong masa depan yang dua kali tambah baik. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran kami untuk mencetuskan program acara Kecamatan Sombere sebagai wadah bagi stakeholder pemerintah, utamanya pemerintah kecamatan, dalam melakukan adaptasi dan inovasi dalam kaitannya dengan peningkatan pelayanan publik di Kota Makassar. Tujuan program: wadah sosialisasi tingkat lanjut tentang program Sombere dan Smart City menjadi trigger bagi pemerintah kecamatan, termasuk kelurahan, untuk menampilkan inovasi dan strateginya masing-masing dalam hal peningkatan pelayanan publik. Mengedukasi masyarakat tentang beberapa program dan layanan yang berlaku di wilayah masing-masing sebagai upaya peningkatan pelayanan oleh pemerintah kecamatan. Outline program. Pertama, video teaser inovasi pelayanan publik di kecamatan terkait Vox Pop masyarakat tentang penerapan pelayanan publik di daerahnya, wawancara pegawai di kecamatan terkait tentang serba-serbi pelayanan publik di wilayahnya. Kedua, segmen ini berisi talk show membahas program inovasi kecamatan terkait dalam upaya peningkatan pelayanan publik di wilayahnya, narasumber, camat, dan lurah terkait. Ketiga, segmen ini berisi talk show membahas teknis pelayanan-pelayanan publik di wilayahnya serta inovasi dan strategi dalam menjalankannya, narasumber, camat, dan lurah terkait. Akhirnya, kami mengharapkan kerjasama ini dapat terlaksana agar kami mewakili masyarakat Kota Makassar bisa mendapatkan pengetahuan dan gambaran tentang masa depan yang dua kali tambah baik itu. Terima kasih.